Halo semua, touring Surabaya Sarangan sudah selesai dan sekarang waktunya aku membahas masalah biaya pengeluaran touring Surabaya Sarangan ya, selama 2 hari kalau nggak salah. Dan aku sudah bikin rincian biaya touring Surabaya Sarangan. Saksikan terus ya videonya sampai habis. Dalam sebuah perjalanan touring, ada beberapa hal yang perlu disiapkan atau di-prepare ya sebelum kita berangkat menuju perjalanan touring atau traveling, terutama pakai motor. Harus ada beberapa persiapan yang perlu dipersiapkan, yaitu adalah yang paling penting adalah kesehatan fisik atau stamina. Intinya kita harus sehat ya sebelum berangkat touring atau traveling. Jadi biar tidak repot di perjalanan, tiba-tiba sakit atau nggak enak badan, jadi kan nggak lancar ini untuk travelingnya ya, untuk touringnya. Jadi kita harus mempersiapkan kesehatan fisik dan stamina yang bugar supaya tidak ada gangguan di perjalanan. Selain kesehatan fisik, juga harus mempersiapkan mental, terus kesehatan motor, perbekalan, serta harus menghitung biaya kebutuhan perjalanan touring atau traveling itu sendiri. Dan kali ini aku udah mempersiapkan rincian biaya touring Surabaya ke Sarangan ya. Jadi aku share ke teman-teman rincian biaya untuk touring dari Surabaya ke Sarangan Magetan ya guys. Jadi biar kalian ada gambaran untuk biaya touring Surabaya Sarangan. Untuk rincian biaya touring yang aku buat ini meliputi biaya bensin, biaya makan, biaya lain-lainnya. Jadi aku rinciin versi aku ya guys, ini versi aku. Jadi tiap orang itu bisa berbeda-beda tergantung lifestyle, gaya touring masing-masing ya. Oke, sekarang aku bahas rincian tersebut satu persatu ya guys. Kita berangkat touringnya itu di tanggal 16 Agustus ya guys, dan di waktu malam hari. Dan di hari pertama itu ada pengeluaran untuk beli bensin yaitu 100.000 ya guys di hari pertama. Terus ada lagi pengeluaran untuk makan sate ya guys di titik kumpul, karena aku merasa lapar. Jadi aku beli sate itu di 28.000 ya guys. Dan untuk hari kedua di tanggal 17 Agustus itu ada pengeluaran beli bensin lagi di 66.000. Terus habis itu kita beli handuk ya, itu di 15.000. Terus beli sate lagi ya guys, di ini waktu di Sarangan 15.000. Terus ada iuran naik boot ya 20.000-an satu orang. Dan selanjutnya beli bakso di 20.000. Setelah itu beli peralatan mandi di 30.000 ya, sabun, terus pasta gigi dan sikat gigi. Setelah itu ada lagi beli nasi ayam pas waktu di Tawang Mangu ya guys. Dan di hari ketiga aku ada pengeluaran lagi, yaitu pagi-pagi beli bakso di 20.000 ya guys. Setelah beli bakso ada beli sate, satenya itu di 20.000 juga guys. Dan habis itu perjalanan pulang, jadi aku beli bensin lagi di 50.000 guys. Setelah beli bensin, istirahat di Indomaret, beli snack, roti dan mineral 20.000. Dan setelah sampai Madiun, aku makan siang nasi Padang plus minumnya ya es teh tawar
habis 25.000 ya guys. Untuk pengeluaran bensin selama touring Surabaya ke Sarangan Magetan selama 3 hari yaitu totalnya 216.000 ya guys. Surabaya Sarangan, pulang lagi Sarangan ke Surabaya. Totalnya 216.000 guys. Biaya makan selama 3 hari totalnya yaitu 183.000 guys. Jadi itu untuk makan malam, makan siang dan sarapan ya guys. Dan untuk biaya lain-lain seperti beli handuk, beli peralatan mandi dan naik boot itu di angka 65.000 ya guys. Rincian biaya di atas itu belum termasuk iuran villa ya guys. Iuran villa di angka 150.000 per orang. Jadi kalau dijumlahkan totalnya pengeluaran bensin, makan, lain-lain plus iuran villa yaitu di angka 614.000 guys ya. Itu grand total biaya perjalanan touring Surabaya ke Sarangan Magetan ya, dan Sarangan balik lagi ke Surabaya. Jadi itu pulang pergi Surabaya Sarangan, Sarangan Surabaya di angka 614.000 rupiah ya guys ya. Dan biaya tersebut itu biaya versi aku guys ya, versi touring versi aku. Jadi setiap orang bisa berbeda-beda tergantung dari gaya hidup dan atau gaya touring masing-masing rider ya guys ya. Dan mungkin ini aku kasih share ke teman-teman atau ke kalian yang nonton video ini, mungkin bisa ada gambaran tentang biaya untuk touring atau traveling ke Sarangan dari Surabaya dengan naik motor. Aku kan pakai motor MT25 dengan gaya hidup atau lifestyle atau gaya touring aku yang seperti ini. Dan saya tekankan lagi, setiap orang atau setiap individu itu berbeda ya gaya hidup atau gaya touring. Berikut pengeluaran dan belanja-belanjanya itu berbeda ya guys setiap orang. Jadi ini hanya gambaran versi diriku sendiri. Mungkin segini dulu ya video kali ini tentang biaya perjalanan touring Surabaya Sarangan versi diriku. Dan terima kasih yang sudah nonton video ini dan supportnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.